Ya oke, halo kalian semua. Kali ini bersama saya lagi ke Profesor Y dalam tutorial Adobe Illustrator. Nah, di video kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita meratakan sebuah objek, rata kanan, rata kiri, rata atas, rata bawah, dan rata tengah secara vertikal maupun horizontal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan distributing atau penyebaran objek. Nah, apa sih yang disebut dengan distributing? Nah, distributing itu adalah penyebaran dari satu atau lebih objek dengan jarak yang sama. Karena namanya distribusi penyebaran, maka Illustrator di situ menyediakan jarak yang sama dari sebuah objek itu sendiri, jarak yang sama. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Contoh penggunaannya. Oke, mungkin kalian di sini ingin membuat sebuah menu atau iya menu. Oke, kita lihat. Oke, kita hapus saja kotak kuningnya atau mungkin kita pakai saja kotak kuningnya. Oke, kita pakai saja. Saya akan membuat sebuah menu. Jadi height-nya itu kita kasih 21 cm, 21 pixel, 210, 2100, oke, 210 pixel, dan kemudian width-nya kita kasih 10 pixel. Kita coba 11, 110 pixel. Nah, seperti ini mungkin jadi kertas kayak menu gitu ya. Oke, saya perbesar lagi. Kita perbesar dan kemudian coba kita ganti background-nya menjadi sedikit abu-abu sehingga mungkin agak terkesan kertas-kertas gitu. Oke. Kita ambil yang agak sedikit abu-abu. Oke. Nah, mungkin seperti ini atau ini terlalu abu-abu. Atau mungkin karena mungkin kertas adalah putih dan putih adalah bersih, maka kita ambil background putih dan kemudian kita kasih stroke yang agak hitam untuk menandai dari kertas itu sendiri. Kita align ke inside. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin gambaran dari kertas seperti Microsoft Word. Nah, oke. Sekarang saya akan menuliskan menu-menunya. Menu mungkin misalnya saya kasih menu apa ya? Oke, saya akan membuat sebuah menu tutorial. Oke, ya berarti ada tutorial Illustrator. Oke, terus kemudian mungkin ada tutorial tambahin lagi tutorial web design. Desain dan kemudian kita tambah lagi. Oke, kenapa tidak bisa langsung menambah teks? Kemudian kita tambah lagi tutorial data science, data scientist, mungkin terus kemudian ada tutorial apa lagi? Tutorial Microsoft Word. Nah, oke. Kita punya 4 buah tutorial seperti ini. Nah, di sini kita mungkin kita harus meratakan ini ke dalam sini sehingga jarak antara ini itu jadi rata gitu. Oke, bagaimana cara meratakannya? Biasanya ketika dalam menu-menu itu sendiri ratanya adalah rata-rata kiri. Oke, kita ratakan ini dengan rata kiri. Kita ratakan, kita align to key object. Align to key object di sini dan kemudian kita ratakan dengan rata kiri. Nah, jadi seperti ini. Dan kemudian setelah itu, oke, kita akan lock ini sehingga ini tidak akan bergeser. Dan kemudian kita geser ini sedikit ke kanan sehingga ada marginnya, yaitu 20. Oke, sebelum itu kita ratakan juga dia ke atas sehingga marginnya di situ bisa diatur untuk ke atasnya juga. Oke, kita ratakan juga ke atas. Wah, tapi jadi tumpuk ya. Oke, salah. Nah, oke, mungkin seperti ini aja dulu. Dan kita kunci ininya, rectangle-nya kita kunci. Nah, seperti ini. Tapi ketika kita lihat sendiri, kita lihat apakah ini jaraknya sama sehingga agak terkesan terpisah. Dan yang terpisah itu tidak bagus. Lebih bagus bersatu. Oke, nah, kemudian setelah itu, bagaimana caranya kita mengubah ini menjadi distribut, maksudnya jaraknya itu sama. Oke, caranya bagaimana? Kalau kita di situ langsung menggeser-geser ini, mungkin kira-kira jaraknya segini, bukan segini.
segini sama kayak atasnya ya. Tapi itu kalau kita melihat kalau itu sama-sama atasnya, itu akan memakan cukup banyak waktu. Maka dari itu Illustrator menggunakan tool yang namanya adalah distribute. Kita lihat di sini ada distribute spacing, distribute object. Kalian bisa mendistribut objek secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Kita harus memilih banyak dari data seperti ini, dari objek-objek. Nah, kemudian bisa kalian lihat di sini kita bisa ada distribute vertical distribute top. Maksudnya dari atas sendiri, dari atas kita akan ketika ini diklik. Nah, maka sama seperti align juga ya. Sorry. Kita kontrol Z dulu. Sorry. Ketika kita kita align sendiri, mungkin kita align ada yang align to artboard juga. Makanya distribute itu vertical distribute top, maka dia akan langsung dari atas ke bawah untuk ke top sendiri. Nah, ketika di sini atas ke bawah. Nah, ini adalah jaraknya sama. Karena ini merupakan artboard. Kalau kita menggunakan align to selection, kita lihat align to selection, maka dia ini akan bergeser hanya sampai sini saja. Atas ke bawahnya, atas ke bawah ini. Ketika kita lihat distribute, nah, hanya akan sampai sini saja. Karena seleksinya hanya sampai sini. Ketika align to itu adalah align to key object, ya maka kita lihat, nah, akan tempuk karena objeknya kecil sekali seperti ini. Ketika kalian di situ melihat objek yang agak sedikit lebih gede, ya maka bisa. Tapi karena kita sudah align-nya itu selection aja ya, karena dari sini sampai sini. Oke, kita lihat top. Nah, kemudian ada center hampir sama, tapi ketika vertical distribute center, oke. Nah, ada juga horizontal. Nah, horizontal ini untuk mengatur indent spacing yang horizontal. Ini merupakan spacing sebuah spacing vertikal atas dan ke bawah. Kalau horizontal mungkin kita membuat sebuah di sini adalah kontak person 0897654321. Oke. Terus kemudian ada email. Emailnya kita pakai email mesti bisa gmail.com, dan kemudian kita pakai juga websitenya adalah mungkin https bisa dot mesti sukses.com. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, ini kan nanti karena kita ingin ini itu bisa sejajar di sini, maka kita harus horizontal distribute. Nah, kayak gini nanti jadinya. Nah, sebagai petunjuk kontak person gitu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Coba kita klik di sini, kita select juga, dan kemudian kita align to key object saja, dan kita align agar bawahnya itu sama vertical align button, dan kemudian kita align to selection sehingga jaraknya sama dengan menggunakan horizontal distribute. Nah, oke, horizontal distribute ke center. Nah, seperti ini. Kenapa ini kok seperti ini? Kenapa kok jadinya agak aneh seperti ini? Ya karena dia nggak cukup. Coba kita geser ini ke sini. Nah, ketika kita lihat, terlalu banyak sepertinya. Kita lihat, nah seperti ini. Ini jaraknya adalah sama. Dan kenapa kok sepertinya ini itu lebih kecil? Karena di sini kita tidak menggunakan alignment center dalam teksnya. Kita coba gunakan alignment center dalam teksnya. Dan oke. Sekarang coba kita distribute lagi. Dan kali ini, nah seperti ini. Nah, ini merupakan jarak yang sama. Oke, jaraknya sama seperti ini. Nah, selain itu ada juga distribute yang sama seperti ini. Kita juga mendistribute kata-kata seperti ini. Ada juga yang distribute itu berdasarkan jarak. Nah, ini ada yang mendistribute berdasarkan jarak. Dan ketika distributenya berdasarkan jarak, kita tidak bisa menggunakan align to artboard maupun align to selection. Tapi kita harus menggunakan align to key object. Nah, sehingga ketika align to key object, maka jarak ini akan ada. Nah, ketika align to key object, kita harus mengeklik objek seperti biasa. Mungkin kita harus mengeklik objek di sini, dan kemudian kita atur bahwa ini semua berjarak 30 pixel. Dan kemudian kita bisa mengatur apakah ini merupakan horizontal atau vertikal. Nah, ketika ini horizontal, maka ini adalah jaraknya ini 30 pixel dan juga ini 30 pixel.
Nah, oke. Untuk video kali ini, kita sudahi sampai di sini dulu. Hari ini kita belajar bagaimana cara kita menggunakan distribute object, distributing object, sehingga kita bisa meratakan jarak dari setiap objek itu sendiri. Dimana ketika kita lakukan dengan manual, maka pasti itu akan menghabiskan waktu. Oke, mungkin seperti itu. Kalian terus praktek semua ya, karena Illustrator di sini butuh kebiasaan juga. Dan terus tonton video-video setelah ini, karena nanti pasti akan ada beberapa tool yang lain yang akan menghemat waktu kalian dalam di situ mendesain sebuah logo. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.